gimana katanya? Oke sih katanya. Bentar lagi Ultraman Z datang ke sini. Oh, ya udahlah kalau gitu kita tungguin aja deh sebentar. Yo! Loh, cepat juga nyampenya. Oh iya dong, saya kan pakai sayap Falcon, jadi bisa terbang secepat peluru. Widih, keren banget. Saya juga jadi pengen nyobain nih. Boleh aja sih. Ngomong-ngomong, Ultraman 3 bentar lagi juga datang tahu. Tadi kami berangkat bareng sih, cuma dia kalah cepat terbangnya sama saya. Loh, kamu ngapain ngajak Ultraman 3 segala? Iya, ini kita mau ngumpulin Ultraman-Ultraman yang punya kemampuan khusus sama form khusus. Oh gitu? Waduh, saya nggak tahu. Udah terlanjur saya ajakin lagi, gimana nih? Ya udahlah, ntar kita bilangin aja baik-baik. Semoga aja dia nggak sakit hati. Ya! Udah rame nih pada ngumpul. Ada acara apaan sih emangnya? Jadi gini Ultraman 3, sebelumnya saya minta maaf karena tadi udah ngajakin kamu ke sini. Ternyata teman-teman di sini rencananya mau bikin skuad Ultraman dengan form dan kekuatan khusus gitu. Kayak saya nih contohnya, saya punya Sai Falcon. Nah, kalau saya punya form Ginga Gold kayak gini. Gitu ya. Kalau kamu Ultraman Zero, kekuatan khusus kamu apa? Saya bisa berubah jadi ini nih. Zero Titanium. Gimana? Keren kan? Nah, jadi gitu. Kami mohon maaf ya. Kayaknya kamu belum bisa gabung di squad ini. Oh, gitu. Ya udahlah kalau gitu. Saya pergi aja. Tuh kan kayaknya dia sakit hati deh. Mending kita tunda aja dulu deh pembentukan timnya. Ah, udahlah. Gak usah dipikirin. Harusnya dia ngerti kok. Hah, sombong banget sih mereka. Baru punya form gitu aja udah pada belagu. Kalau gitu saya ambil dulu deh pedang itu di markas. Biar saya tunjukin ke mereka. Saya juga bisa ningkatin kekuatan saya jadi lebih kuat. Kamu datang lagi Ultraman 3? Iya, lihat aja nih. Saya juga punya kemampuan khusus. Gawat nih. Jangan-jangan pedang itu. Ultraman 3, buruan kamu buang pedang itu. Waduh, gimana cara ngembaliin dia seperti semula nih? Kayaknya nggak ada cara lain. Kita harus lumpuhkan dia. Oke, tapi ingat ya, kita harus batasin kekuatan serangan kita. Ya udah, ayo kita lumpuhkan dia. Teman-teman, ayo buruan hancurin pedang itu. Akhirnya beres juga. Jadi Ultraman 3 mau kita kemana ini? Biar saya aja yang bawa dia ke markas buat dirawat. Saya kan bisa terbang dengan cepat. Kalian tunggu aja di sini. Ntar saya balik lagi kok. Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya. Baiklah. Saya pergi dulu ya. Iya. Ya. Ternyata kamu ada di sini Ultraman X. Mabar yuk. Duh, kuota saya lagi habis nih. Pinjem duit kamu dulu dong buat isi kuota. Bulan depan saya ganti. Ya, saya juga lagi bokeh nih. Gitu ya. Bosan juga nih gak ngapa-ngapain. Gimana kalau kita berburu monster aja? Siapa yang paling banyak ngalahin monster hari ini, dia pemenangnya. Boleh juga tuh. Terus hadiahnya apa? Yang kalah harus traktir makan dari hari ini sampai besok. Gimana? Lah, mau bayar pakai apa? Kita berdua kan lagi bokeh. Kamu tenang aja. Saya ada warung langganan yang bisa kasbon dulu kok. Ya udah kalau gitu. Ayo kita berpencar cari monsternya. Ya udah, ayo kita berangkat. Ya. Saya harus cari alat atau senjata baru nih, biar gampang ngalahin monsternya nanti. Mending saya cari Ultraman Mebius dulu deh. Dia kan palu gak ada. Apa lu mau, gua ada. Jadi pasti dia punya alat-alat kayak gitu. Wah, kebetulan. Itu kan Ultraman Mebius. Saya samperin dulu deh. Ya.
Ternyata kamu Ultraman Z. Ada apa nyamperin saya ke sini? Kamu kan biasanya punya alat-alat canggih. Bisa pinjemin alat atau senjata yang bisa ngalahin monster dengan mudah nggak? Oh, ada sih ini. Senjata buat ngalahin monster. Tapi belum saya uji coba. Ya udah nggak apa-apa. Mana senjatanya? Biar saya aja yang uji coba. Ya udahlah, ini alatnya. Kamu tinggal pencet tombol di tengah ini aja nih. Nanti bakal muncul tuh senjatanya. Oh gitu ya. Oke, saya pinjem dulu ya. Kalau gitu saya mau cari monster dulu buat nyobain alat ini. Ya udah, hati-hati ya. Oke. Ayo lawan aku. Loh, kok nggak ada siapa-siapa sih di sini? Saya mau ngelawan siapa nih? Saya cari lawan di tempat yang lain aja deh. Tumben gak ada monster di sini. Jadi penasaran, pengen nyoba ngelawan monster pakai alat tadi. Kebetulan dia ada lawan nih. Dasar monster jelek, berani-beraninya ngikut-ngikutin saya ngomong. Enak aja, kamu yang ikut-ikutin saya ngomong. Dasar Ultraman so jagoan. Ya udahlah, ayo kita bertarung aja kalau gitu. Kuat juga monster itu. Cuma segitu kemampuanmu? Dasar Ultraman lemah. Diam kau monster, aku masih punya senjata andalan. Lihat senjata baruku ini. Aduh, berat banget nih senjata. Lelucon macam apa ini? Buang-buang waktuku saja. Rasakan ini. Ultraman Z, kamu nggak apa-apa? Iya, saya baik-baik aja. Makasih udah nolongin saya barusan. Ya udah, kamu istirahat aja dulu. Biar saya ngelawan monster ini. Iya, hati-hati. Monster itu kelihatannya sangat kuat. Siapa kau? Mengganggu pertarunganku saja. Diam kau monster kurang ajar. Akulah lawanmu berikutnya. Terima ini. Kalah juga monster itu. Ultraman Z, itu senjata apa? Bukan apa-apa kok. Gitu. Ya udah, berhubung hari ini saya yang menang, kamu yang harus bayarin saya makan sampai besok nih. Iya deh. Ayo kita berangkat cari makan. Oke. Akhirnya sampai juga ke sini lagi. Berkat pedang Excalibur ini, akhirnya masa depan bangsa Ultraman terselamatkan. Sekarang mending saya buruan cari Ultraman X buat ngembaliin pedang ini. Gak enak juga dipinjem lama-lama kayak gini. Sekarang saat yang paling penting nih. Waktunya push rank. Kuota saya habis lagi. Saya harus buru-buru isi kuota dulu nih. Loh, Ultraman X kok gak ada di sini ya? Sepertinya ada alarm tanda bahaya dari mesin waktu saya. Mending saya cek dulu keadaan mesin waktu itu. Daripada ntar kenapa-napa, saya gak bakal bisa balik lagi ke masa depan. Monster jelek, apa yang kamu lakukan pada mesin waktuku itu? Sudah kuduga, ternyata ini mesin waktu milik Ultraman sok jagoan sepertimu. Baiklah, akan kuhancurkan sekarang juga. Ultraman kurang ajar, rasakan ini. Terima ini, Lightning Slash. Ternyata banyak juga monster pengganggu di masa ini. Sebaiknya saya harus buru-buru ngembalin pedang ini nih dan langsung kembali ke masa depan. Kalau lama-lama di sini, saya bisa ngerubah sejarah di masa lalu. Nanti bisa-bisa berdampak buruk sama masa depan.